bertemu lagi dengan channel Imam Haris Kulon Beteng. Ini informasi terupdate dari Kulon Beteng untuk pesantren Darussalam Blok Agung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi. Ini adalah kenangan terakhir bangunan yang dulu disebut workshop. Dan sempat dialih fungsikan menjadi kantor Madrasah Diniyah Darussalam. Dan juga sempat menjadi Kopontren Darussalam juga. Juga sempat menjadi studio foto dan juga perkomputeran Darussalam. Saat ini bangunan ini sedang dalam tahap perehaban atau dibongkar total, dan ada beberapa teman alumni yang jauh, salah satunya yang ada di Jawa Tengah, minta informasinya tervideokan pembongkaran ini karena dianya punya memori dengan bangunan ini. Ini tampak dari dekat, para pak tukang sedang menangani pembongkaran. Bangunan workshop ini adalah tepat di selatannya atau jejer dengan asrama yang biasa disebut Asrama Sepur. Asrama Sepur itu meliputi asrama KBS, asrama PBB, Al-Ikmal, juga yang lainnya. Ini adalah kenangan terakhir yang bisa dilihat oleh teman-teman yang jauh dengan Blok Agung, yang mungkin tidak bisa melihat secara langsung. Ini saya dokumentasikan menjadi video. Ini tahap pembongkarannya. Itu adalah asrama PBB yang tepat ada di utaranya. Dan itu adalah asrama KBS yang rata-rata dulu dari anak ngapak. Video ini ada salah satu alumni yang memesan karena tidak bisa melihat
secara langsung pembongkaran. Kita bergeser ke arah utaranya. Dibongkar semuanya. Itu adalah toko buku. Yang ini adalah El Barca. Yang ada di depan sana itu adalah untuk tempat kos makan santri. Yang ini adalah toko, dan yang ini adalah dulunya Kopontren Darussalam. Itu ada Cak Muklis. Ada Kang Wahab. Terima kasih.
Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tak lupa, salam Kulon Beteng. Wassalamualaikum. Okay.